Minggu lalu kita bahas mengenai apa? Minggu lalu tentang apa? Bisa.
Oke, benar ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Bu Cinta ya, tadi ya. Jadi masing-masing makanan itu dicerna di tempat yang berbeda. Tapi proses penggilingannya itu tetap melalui saluran pencerna. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Mengapa saat kita lapar atau sakit perut atau saat perut kita kosong, perut itu mengeluarkan bunyi? Kalian tahu? Cacing bergerak-gerak. Apa? Apa lagi? Cacing bergerak-gerak. Cacing bergerak-gerak. Ada yang lain? Gimana? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti akan kita bahas ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada tiga ya. Jadi masing-masing itu anak-anak sekalian harus mengetahui mengidentifikasi saluran pencernaan makanan. Jadi kan tadi saluran pencernaan makanan dari mulut sampai ke anus. Jadi hari ini kita fokusnya hanya sampai ke lambung. Sedangkan untuk yang setelah lambung kemana tadi? Ke usus? Nah, itu akan kita pelajari hari Sabtu nanti ya. Oke, jadi selain itu mengidentifikasi kelenjar pencernaan yaitu sampai kelenjar lambung, kemudian ada menganalisis mekanisme proses pencernaan makanan. Jadi tiga tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di sini ada satu artikel. Coba Devi, coba baca kak. Kenapa air liur kita menetes saat melihat makanan lezat? Saat tubuh kita menerima rangsangan dari makanan yang terlihat enak dan lezat, otak langsung bereaksi dengan cara mempersiapkan sistem pencernaan kita untuk menerima makanan yang kita lihat. Kemudian, otak memerintahkan lambung untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan jumlah asam lambung. Otak juga memberi perintah kepada kelenjar saliva yang ada di dalam mulut untuk memproduksi air liur serta mengumpulkannya di dalam mulut. Keadaan inilah yang sebenarnya terjadi jika kita benar-benar ingin memakan sesuatu. Namun, kenyataannya otak salah memberi perintah dan mengira kita akan benar-benar mengunyah makanan lezat yang ada di depan mata. Apalagi saat kita merasa lapar, bisa-bisa menetes tanpa kita sadari. Apakah kalian pernah mengalaminya? Nah, ya kira-kira dari artikel ini apa masalahnya? Ada tidak? Kira-kira apa? Coba ada yang tahu? Kepada Rektor Farhan Andani, Lutfia Syahira, MHK tidak ada lagi pasal bersalah. Kira-kira dari artikel ini apa masalah? Pasal bersalah tidak ada lagi. MHK Refki Lutfi Diagota Farhan Andani segera ke kantor. Karena adanya kerjasama antara indera pembau dan indera penyecap yang menyebabkan produksi air liur meningkat ketika kita mencium aroma makanan. Oke, itu jawabannya ya. Kenapa air liur kita menetes saat melihat makanan yang lezat? Oke, coba semuanya. Nah, itu ada LKPD. Jadi di sini di artikel tadi itu juga ada di LKPD-nya. Coba buka tab-nya semuanya. Tab-nya boleh juga menggunakan laptop. Satu tab digunakan untuk apa itu namanya? Untuk mengerjakan LKPD, satu lagi nanti boleh untuk mencari jawabannya ya. Ini limbahan ajar yang telah Ibu buat itu nanti boleh untuk dimudahkan kalian dalam mengerjakan. Ini boleh apa itu namanya di share. Ibu itu huruf kapital semua. Ya, huruf kapital semua. Baik, sebelum LKPD-nya sudah dibuka sudah bisa. Sambilan ini ada video yang memudahkan kalian nanti untuk dalam mengerjakan LKPD ya. Oke, semuanya tolong diperhatikan. Ibu ini Ya.
terjangkau, Bu. Pakai hotspot, kalau enggak pakai ini. Hotspot, Bu. Pakai ini coba. Pakai ruang tengah. Atau pakai HP itu juga boleh. Dari tubuh di bawah lapisan emal terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian
dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen, gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan syaraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lender atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi di atas dan bawah saat makanan digunya, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengandung makanan dengan mudah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyedot pH. Ada tiga macam kelenjar ludah. Kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar subinguinalis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga tekak. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Dan dindingnya tersusun atas epitel pipi berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ketrikulus adalah katung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah humerus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, humerus bagian lambung bawah dekat usus. Duge adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teradu menjadi bubur atau kek. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung sel-sel berikut,
asam lambung atau HCl berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat, jadi Thank you.
Thank you.
dua, ada saluran, sini kelenjarnya. Nah, saluran ini ada mulut, ada fungsinya di saluran ini. Yeah.
Tanya dalam pelajaran ketiga. Tanya dalam pelajaran ketiga. Apa nama dia? Apa dia? Dia Gracias.
Isinya aku baru pakai ini juga.
Silakan berwakil kelompok, siapa yang mau membacakan hasil
fungsinya sebagai membantu proses pencernaan makanan, membersihkan dan melindungi mulut, mencegah kerusakan gigi dan mencegah mulut kering. Oke, bagaimana ada jawaban yang berbeda? Sama, oke, sama ya, kayak
tiara semua. Boleh satu nanti siapa yang pokoknya kemudian yang lain boleh siapa yang kelas kelebihan yang kelas ini silakan nanti kerjakan ya. Pribadi ya, ini bukan kelompok, dikerjakan. Itu boleh nanti dilanjutkan ini Bapak. Oke, sudah. Pertama,
Ampun, Bu. Mami, itu bagus. Baik, coba supaya lebih semangat ya, ya, siapa? Wow, ya.
Yang di awal, Pak, ya.